Halo semuanya, selamat datang di channel baru Mancing Adi Hartama. Mancing lagi, mancing di Sungai Berantas. Tapi ini tepatnya di pertigaan Bugel, Sungai Bugel dan Sungai Berantas. Tapi di sebelah ini, pertigaannya di sisi. Nah, pertigaannya di sisi. Kita agak naik sekitar 100 meter lah dari titik pertemuannya. Di belakangnya jembatan ini. Nah, oke. Hari ini kita upload lagi setelah kemarin ke Pantai Bergi lumayan dapat ikan kecil-kecil, ikan dasaran itu. Guys, kita kangen blodot lagi, kita coba blodot. Cuma di kondisi Sungai Berantas ini masih jernih sekali, jadi ya kita coba aja naik sedikit ke Bugel yang agak keruh lah. Semoga di yang keruh ini baternya mau makan. Oke. Prepare get lanjut aja, yo. Oke, Lur. Kondisi airnya kayak ini cukup keruh. Kalau di sana di Berantasnya itu sangat jernih sekali warna airnya hijau. Yes, kali ini tetap menggunakan bodot, cuma pakai teknik pelampung, Lur. Jadi kayak teknik pelampung. Jadi nanti dia ngambang. Soalnya saya takut kan targetnya saya lempar di bawah pohon bambu itu. Takutnya nanti kalau terlalu dasar, takutnya ada carang atau apa, nanti nyajen. Nah, ini solusi rakitan buat yang apa? Yang nggak pengen nyajen rakitan nih, pakai pelampung. Siap, kayak diuncalnya di totose pelampungnya untuk diunggah nih. Nah, ini saya kira-kira sekitar 1,5 sampai 2 meter lah nanti ngambangnya dari permukaan air. Nah, kayak gini. Yes. Yo, diuncalnya yo. Bismillah. Nah, tadi sih dibuat ngambang di tengah tuh di sini. Nah, kayaknya kurang berat timahnya. Apa terlalu dangkal ya di sini, nggak tahu juga. Nah, udah itu aja. Terus, nah itu ngambang di sana. Oke, terus kita lempar, kita tinggal tunggu. Jadi nggak perlu kelinting. Tapi tetap dikasih kelinting juga nggak apa-apa. Nih, kita taruh sini. Kita lempar, kita tinggal nunggu hasilnya. Yo. Lampunya di bawah muingkir, Lur. Nah, itu. Yes. Kita coba angkat ya. Apakah ada isinya? Ya, diangkat, Mas ya. Oke, us. Gue mau winggir masih. Oh, ucul sih tadi. Lepas. Pasangnya kayak tencal ini, yo. Oke, udah kepasang, kita lempar lagi. Lempar yo. Set ya. Nah, wes ben yang tengah kono. Telah ini. Oke, lanjut. Oke, Lur. Selain tadi kita pakai teknik kimbul, kita pakai teknik rendaman juga tadi dasaran. Nah. Karena biar kita coba efektif yang mana, yang pakai kimbul apa yang pakai dasaran. Yo. Jalan yo. Taruh sini. Jalali kelindingnya mas ya. Kelinding juga oke. Nah, kalau pakai dasaran wajib ini pakai kelinding supaya enggak ucol mas ya. Nanti ini marem lah enak suara nih mas ya. Marem lah enak suara nih. Yes, mantap. Tinggal nunggu hasilnya yo. Kita coba angkat lagi mas eh. Sak jam entah ini. Piye kimpul barang. Udah ini 12 sih. Wih, toh. Toh mas eh. Butuh, tidak enak pergerakan.
Gimana ini pakai pelampung? Efektif apa enggak, gak tahu lah. Kita coba lempar jauh-jauh mungkin aja. Targetnya di bawah bambu sana ya, semoga bisa. Yes, jalin lah. Mana itu jalin lah. Yes. Yo, lanjut ke gantian kita coba angkat yang dasaran mas ya. Yes, sepi lah ini. Kalau sulit kayak gini kayaknya kita mau nyari butter, gampang-gampang ke karang atas lagi kayaknya. Soalnya lagi sulit banget ini cari. Lu kok entek, kok didi-dili. Gua pakai rendaman lebih efektif luar di sini. Nah ini lepas semua ini, didadali. Ya, ternyata lebih efektif pakai rendaman karena di sini posisinya berarus loh. Jadi kalau pakai gimbal itu meminggir-minggir sendiri. Kayak tadi menggir-menggir sendiri. Coba pasang nes. Pasang nah. Oke, coba mencalain nih. Tinggal nunggu hasilnya. Yo, 1 jam lagi. Yo, jam sore masih mulai ada pergerakan. Mulai ada pergerakan ini. Yang dasaran. Yang pelumpu masih belum. Yo, kita coba banget yo. Ada pergerakan ini. Cak Epi ya lo, rena impone pora iki, enak sini pora. Jam sore yo serangan surup. Wih, resik masih jeruan ya. Entak karet didik lo tuh, lo. Karet didik masih. Disalinnya gak dicalin ya, yo. Oke masih, udah kepasang lagi nih. Nah. Lempar yo, ngomong enak tanda-tanda nih, kayak enak serangan surup, enak serangan surup masih kayak, pasti calon Irono, yo, calon yang surpreng kan. Oke, es. Karek ngenteni karo ngenteni iki kita angkat sing gimbal lah. Gimbal kuparan yang tiga. Uraru. Mau ngingkir masih aku sih banter nih. Pergi olah pergi. Olah pergi. Alfa antep. Olah pergi, olah pergi. Oleh suket masih mual suket deh. Tidak nih saya gantung calenah yo. Gelor karena yang gimbal tadi kurang efektif dan di sini kayaknya aman pakai dasaran. Terus responnya kalau surup ini kayaknya yang ikannya mau makan. Ini saya kas yang gimbal tadi saya ganti sama teknik rendaman untuk dasaran lor. Ya, tinggalnya ya. Nah, saya ganti karena gimbalnya gak efektif. Gak efektif, jadi saya ganti pakai dasaran aja. Terus ya gitu aja lah. Sama kita pasang
kelinteng. Kelinteng masih. Oke, beres. Sip. Jadi duanya semua sekarang dasaran ini. Yes. Tinggal nunggu hasilnya. Semoga sebelum maghrib sudah ngemset supaya bisa kerekam. Yo, lanjut. Oke lur, semakin sore anginnya semakin kencang ini. Udah mau maghrib, jam 5 lebih 4 ini. Yes. Kita coba angkat aja lah. Sudah nunggu setengah jam lebih setelah lemparan terakhir. Kayaknya nggak ada sambaran lagi, nggak tahu lah. Tadi padahal sempat ada sambaran loh, tapi di akhir-akhir kok malah nggak ada sambaran sama sekali. Oh, dimakan sebenarnya, dimakan cuma nggak kena kayaknya. Guys, ya satu lagi angkat. Tuh mantep. Sekali. Apakah ada tanda-tanda bergejolak ikan? Apakah ada cinta ini mas? Ternyata tidak juga. Sama. Gak kena. Tapi dimakan sih, cuma gak kena aja. Hari ini boncos. Oke lur, hari ini boncos. Dan teknik baru juga kurang ampuh. Mungkin karena memang lagi gak musim badar, yang masih respon kayaknya di Karangkates sana atau di Laor yang masih respon badar, karena di sana kan tetap keruh karena bendungan. Selain itu kalau di Sungai Brutas masih belum respon kayaknya. Terus di sini ternyata juga gak ada keting. Sama kayak terakhir saya ke Bugil itu masih boncos juga, coba pelet gagal. Terus ini pakai teknik di pakai pelampung, maksudnya setengah ngambang gitu juga gagal. Apakah kita harus ke Karangkates atau Laor lagi? Gak tau lah. Yes. Kita akhiri dulu video sampai sini. Jangan lupa, semua orang bisa mancing. Hasilnya saya baru ketemu di video selanjutnya. Dadah, ciao.